sekarang kita ada di Museum Linggarjati, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Buat kalian yang punya referensi liburan tentang sejarah, silahkan datang ke sini. Dan selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Guys, mungkin perjalanan juga. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Ruangan bersejarah Museum Linggarjati. Jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Oke guys, sejarah kelam bangsa yang akhirnya bisa merdeka. Diorama. Dan ini adalah penyerahan pemerintahan di Jakarta 27 Desember. Jadi ini untuk penyerahan kemerdekaan Republik Indonesia. Selalu merdeka. Untuk kaum muda tetap jaga persatuan dan keutuhan NKRI. Siap. Ini kamar tidur dari Belanda juga. Ada beberapa kamar tidur ya di sini, dan ruangan-ruangan tempat bertemu. Ini media cetak atau koran zaman dulu nih. Masih ada beritanya nih.
Sultan Hamengkubuwono nih. Sultan Hamengkubuwono 10 Jakarta tuh ya. Ini masih dari kamar tidur delegasi dari kita ya. Nih ada beberapa kamar tidur. Oh ini piagam penyerahan kedaulatan ini masih, ini fotokopian atau mungkin aslinya kurang mengerti, karena mungkin naskah aslinya bisa juga disimpan sebagai bukti sejarah. Ini hanya sebagian fotokopi atau apa ya. Di sini ada waktu di Den Haag, foto-foto masih ada ya. Ini ada siapa nih? Subadio. Ada foto seorang perempuan, Ibu Maria Ulfa Santosi, Oman Trisosial dulu. Ini masih, oh ini kamar tidur Belanda nih, dari delegasi Belanda. Profesor nih. Ini masih alami dia ya. Ini posisinya tidak dirubah-rubah, masih dirawat secara alami. Overdongkrak mungkin dulu bahasanya begitulah, atau gimana. Ini kamar tidur Belanda bersebelahan. Mungkin ada, oh ini masih alami. Ini lemari pakaiannya, lemari bebututan. Oh iya tuan saya, oh Lord Kiran, dari Inggris Lord Kiran. Ya saya Haji Agus Salim, tinggal halaman tempat tinggal. Nih Kiai Haji Agus Salim nih. Ini kunang ya, lagi istirahat. Ya, ini kerumusyap ya, saya kerumusyap. Gani serta dua orang penerjemah. Oh, kermara belau. Kelibere pelet, jadi ada penerjemahnya. Pak keluar nampak asli. Jadi kalau di sini para petinggi-petinggi berkumpul di sini, saling merundingkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Presiden Soekarno bertemu dengan Lord Kiran. Ini ruangannya, ini sang proklamator kita Bung Karno. Dan ini ada lukisan. Oh ini kamar tidur Lord Kiran ya nih. Lord Kiran itu mungkin pangeran Inggris ya. Oh iya nih, Lord Kiran dari Inggris. Dulu beliau tinggal di sini, tidurnya di sini ya. Nah, saya nggak berani masuk, takut mengotori sejarah. Hindarkan perang saudara. Ini buat orang-orang yang suka bertentangan dengan satu negara. Baca ini biar kalian tidak selalu bertanya. Ini dulu presiden dengan Lord Kiran bertemu di sini. Ternyata ku angin pintunya. Ini sang proklamator dengan Lord Kiran. Ini ada
Bung Hatta sama Sultan Syahrir sama Bapak Presiden pertama kita. Dan ini masih ada barang-barang antik yang masih terawat dan dirawat, dijaga. Itu ada bendera Inggris, Belanda sama merah putih. Saya tidak berani mendekat. Ini ada Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Profesor Insinyur Wesley yang sedang berjalan. Kamar mandi, toilet, kursi untuk semua delegasi-delegasi ya, dan masih tertata rapi. Ini dari delegasi Belanda. Ini zaman dulu nih, 1946. Ini Sultan Syahrir sedang menyetujui menandatangani. Ini delegasi mana? Inggris. Dan ini dari Indonesia. Sultan Syahrir, Mr. Susanto. Dr. Adnan. Sidang terakhir Kabinet Syahrir. Dalam sidang. Ini di sini ada keterangan-keterangannya ya. Biar kalian tahu buat referensi liburan atau mencari tahu tentang sejarah Linggarjati, tentang sejarah kemerdekaan negara kita Indonesia. Dan ini spekernya masih asli toa. Ini ada beberapa lukisannya. Ini namanya saya kurang jelas ya. Atau emang ini lukisan yang dibikin di zaman sekarang. Diorama perundingan Linggarjati atau ada Mr. Muhammad Royen, Dr. Agani, Mr. Susanto, Sutajo lagi pada minum, Dr. Pandebur Belanda. Dan ini ada siapa aja nih? Di sini ada tuan-tuan Mr. Amir Syarifuddin. Itu foto.
Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden. Dan ini Motor Indonesia Bung Karno. Di sini masih suasana seperti aslinya, nggak dirubah-rubah ya. Ada jam peninggalan zaman dulu nih. Ini foto-foto pas perundingan. Letaknya masih alami, tidak dirubah-rubah. 48. Dan ini masih ada foto-foto aslinya ya di zaman dulu. Di sini juga delegasi dari delegasi seluruh yang hadir di sini. Diorama para pendingan di zaman dulu ya. Gambaran di alam. Jadi buat kalian yang punya referensi untuk liburan ini, silakan datang ke Linggarjati. Di sini, nah di sini masih teralah tempatnya, liburan dan ada penjaga yang selalu membersihkan. Gambaran ini ada bio-bio pahlawan-pahlawan yang lain. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat kalian yang tahu sejarah. Silakan ke sini. Yang ingin datang silakan, karena di sini ada di tempat.